Nah, teman-teman, kita sekarang udah sampai di tujuan kita nih. Aku sebagai ketua kelompok berharap kita bisa ngelakuin ini dengan baik ya. Dan aku minta kalian jangan aneh-aneh. Ini tuh tempat angker. Siapa ketua? Sama teman-teman lagi ada di alas pati, guys. Tempatnya serem banget, guys. Ini banyak pilar-pilar bambu gitu. Terus di masing-masing pilar ini ternyata ada mayatnya. Rona, hati-hati. Aman, Son. Jadi, guys, lihat nih jenazahnya. Rona, jangan aneh-aneh deh. Dan ada kalung di jenazahnya. Aku nggak tahu sih ini maksudnya apa, tapi coba aku ambil ya. Nah, ini guys kalungnya, guys. Rona! Ya ampun, kita harus gimana sekarang? Oke, tenang dulu. Kita lebih baik pulang ke kota aja. Terus, kalau ada yang nanyain Rona gimana? Terus kita bilang apa? Kita akan bilang kalau Rona hilang. Hah? Yakin lo? Loh, kalian udah balik? Kok cepet? Ibu kira bakal lama. Iya bu, kita ada perubahan rencana. Loh, Rona mana? Rona hilang bu. Hah? Kok dia bisa hilang? Tapi kita akan bantu cari lagi bu. Kita akan kembali ke sana dan mencari Rona lagi. Ibu harap kalian menemukannya ya. Baik bu, kita usahakan. Atau kalian mau telepon polisi aja? Enggak bu, gak usah. Oke, kalian pergi ke sana, aku ke sebelah sini ya. Siapa kamu? Saya penunggu hutan ini. Mau apa kamu kemari? Saya mau mencari tahu penyebab kematian teman saya. Ampun. Dia mati karena mengganggu kami. Itu akibatnya kalau main-main di hutan ini. Kamu juga jangan main-main.
atau kamu akan tahu akibatnya. Maaf Pak Hantu, kami gak bermaksud main-main. Tio, Tio, lihat itu Tio. Waduh, gimana nih Yo? Aku ngeri lah kalau kita putar balik aja gimana? Ya udah deh, ayo ayo. Permisi, nenek siapa ya? Nenek orang sini bukan? Iya, betul cu. Nenek orang sini. Kenapa ya cu? Oh, syukurlah. Saya kira tempat ini gak ada penduduknya. Ada cu. Kamu lagi cari apa cu? Oh, saya lagi cari penyebab kematian teman saya, Nek. Teman saya kemarin meninggal setelah jatuh dari pilar bambu itu, Nek. Teman kamu orang yang berusaha mengambil kalung jenazah itu ya, cu? Iya, Nek. Tapi dia gak niat ambil kok, Nek. Dia cuma mau nunjukin itu untuk video tugas aja, Nek. Tapi kok nenek tahu? Iya, nenek dengar ada yang meninggal. Oh, iya Nek, itu teman saya, Nek. Gak ada yang boleh mengganggu apapun atau siapapun di hutan ini. Seharusnya kamu dan teman-teman kamu itu tahu. Iya Nek, kami minta maaf, Nek. Dari awal kalian menginjakkan kaki di hutan ini aja sudah salah. Kalian gak boleh ada di sini. Iya Nek, maaf. Karena kalian sudah ada di sini, jangan harap kalian bisa keluar dari sini. Maksud Nenek? Maksudnya kamu dan teman-teman kamu adalah umpan terbaik untuk kami. Bapak sih udah ibu bilangin kan berangkatnya jangan kesiangan. Bapak malah molor kayak kebo, susah banget dibangunin. Jadinya kita nyampe sini kemalaman kan? Iya Bu, maafin Bapak ya. Yaudah, pokoknya Bapak hati-hati loh nyetirnya. Ini soalnya gelap banget loh ini Pak, harus waspada loh. Iya Bu, siap. Pak, Bu, nyampainya masih lama ya? Masih, Riz. Kamu kalau masih ngantuk, bobo lagi aja ya. Oke deh, Bu. Astagfirullah. Astagfirullah, Pak!
Tadi ada perempuan berdiri di tengah jalan, Bu. Mana, Pak? Mana? Nggak ada siapa-siapa. Ya, justru itu, Riz. Perempuannya kok tiba-tiba nggak ada? Aduh, Bapak salah lihat kali. Hah, masa sih, Bu? Wis. Sekarang lihat tuh kondisi mobil kita. Coba Bapak cek dulu deh. Waduh, bodinya lumayan penyok, Bu. Mesinnya juga kayaknya udah mati nih. Aduh, gimana dong ini, Pak? Mana jalanannya udah sepi? Iya, Bu. Kayaknya bengkel juga nggak ada sekitar sini. Oh, Pak. Haris pengen pipis nih. Waduh, Nak. Udah malam gini mau pipis di mana coba? Aduh, di mana aja deh, Bu. Haris pengen pipis banget nih. Di belakang pohon dulu aja deh. Eh, berani kamu sendirian, Nak? Beranilah, Bu. Haris kan udah gede. Ih, kok tiba-tiba merinding ya? Merinding kenapa, Dek? Itu, Kak, merinding aja kayak ada angin lewat. Loh, kenapa, Dek? Setan! Mau kemana lo, Dek? Bu, Pak, ada setan! Ini di mana? Bapak, Ibu, kalian di mana? Haris nyasar. Nak, di sini tidak boleh teriak-teriak seperti itu. Iya, Bu. Nek, kok Nenek bisa ada di sini juga, Nek? Oh, iya. Soalnya rumah Nenek ada di sini. Hah? Di sini di mana? Di sini kan cuma ada pohon-pohon doang kayak hutan. Iya, ada di sini, Nak. Nenek tinggal di sini sama teman-teman nenek yang lain. Sini, Nak. Kamu mau kenalan enggak sama teman-teman nenek? Aduh, perih, Nek. Coba sekarang buka mata kamu, Nak. Nah, itu teman-teman nenek. Ampun. Selamat malam, Pak. Bu, kenapa ini? Ada yang bisa saya bantu? Iya, halo, Mas. Mbak, ini mobil saya nabrak pohon, terus mesinnya nggak mau nyala. Walah, tapi Bapak dan Ibu nggak apa-apa, kan? Jalanan ini emang bahaya banget, Pak, Bu. Banyak tikungan curamnya, terus gelap. Syukurlah, kita nggak apa-apa, Mbak. Cuma ya ini, Mbak, aduh. Ini dari tadi mesinnya nggak nyala-nyala. Oh iya, Pak. Kenalin, Pak. Saya Revan. Dan ini istri saya, Rini. Oh iya, salam kenal ya, Mas Revan, Mbak Rini. Saya Amir. Ini istri saya, Mira. Kalau boleh, saya coba periksa dulu sebentar ya, Pak, mobilnya. Oh iya, Mas. Silakan. Waduh, ini kayaknya harus ke bengkel sih, Pak. Saya kebetulan ada kenalan orang bengkel nih, Pak. Gimana kalau mobilnya ini diangkut aja sama orang bengkel kenalan saya? Bapak sekeluarga nebeng sama kita dulu aja sampai keluar dari jalur alas roban ini. Waduh, jadi ngerepotin gini, Thomas. Astagfirullah. Bu, Ibu kenapa toh? Pak. Iya, Bu, kenapa? Si Haris kok belum balik ya, Pak? Loh,
Haris kemana toh Bu? Itu, tadi dia pipis sekitar situ Pak, tapi kok belum balik ini Pak? Aduh Pak, mana Ibu kelupaan lagi Pak? Malah keterusan merhatiin Bapak benerin mobil, gimana ini Pak? Astagfirullah Bu. Anu Pak, Haris itu anak Ibu dan Bapak? Iya Mas, aduh gimana ini Gusti? Pak gimana ini? Si Haris malah hilang malam-malam gini. Gimana ini Pak, anak kita? Bu, tenang dulu ya. Ayo kita cari Haris bareng-bareng Bu. Saya sama Mas Revan bakal bantuin Pak Amir sama Bu Mira kok. Makasih ya Mas Revan, Mbak Rini, kalian baik banget. Riz, Haris, kamu di mana nak? Haris. Astagfirullah, Haris. Ha 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 ha!